nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Tempat tidur kamu ini saya beli 4 kali lipat. Ih, ayo bayarin 5 kali lipat. Heh, sembarangan. Punya kamu, saya bayar 6 kali lipat. Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Kum. Jangan saya, Pak Ustadz. Aceng-aceng. Aduh. Gimana ya? Ya, jangan saya juga, Pak Ustadz. Ya, apalagi saya, Ceng. Saya ini kan kondisinya tahu, ada Abdullah. Iya, saya. Mas Suha, ada Mas Suha. Ah, kok, ah. Pak Ustadz, benar, Pak Ustadz. Ini sebenarnya, Mak teh tadi bilang kalau dia mau ngerawat Barbara. Nah itu udah cocok Pak Ustaz. Ya sih pasti mau juga kan. Kok Pak Ustaz tahu? Ya pasti. Ayo tahu lah. Sih mau. Suha juga mau. Cuma kalian yang tidak mau kan. Saya itu bukannya nggak mau Pak Ustaz. Tapi kan ada anak kecil Pak Ustaz di rumah. Ada Abdullah. Oh Abdullah terus. Kamu ada siapa? Ya, saya memang di rumah tidak ada Abdullah, Pak Ustaz. Ya, emang Abdullahnya anak saya gimana? Yang bilang anak saya siapa? Ya, udah begini aja ya. Bagaimana kalau satu hari di sini, satu hari di rumah kamu, Ceng? Aduh, saya sebenarnya mau merawat dan menjaga Barbara. Tapi kalau sekarang ini kan saya sedang menunggu lahiran istri saya. Saya harus konsentrasi dengan keadaan istri saya. Bukannya saya tidak mau. Kalau saya menerima Barbara, saya takut dia tidak terurus. Ya? Saya takut terlantar. Jatuhnya malah Pak Ustadz jadi zolim gitu. Nah, begitu. Saya jadi zolim nantinya. Kum. Tapi ini beneran gantian nih, Pak Ustaz? Iya, gantian. Yuk, oke. Okay. Ceng. Ya, oke. Okay. Salaman. Ya, kalian yang salaman. Ini maksudnya mah ya. Salaman gaya apa? Gaya Turki, Pak. Bareng-bareng. Ya udah, dari sini saya mau ke rumah Claudia. Saya mau bicarakan keputusan ini, ya. Ini bikinan siapa? Saya, maksud. Oh, hebat. Kamu teh masih bisa, ya? Saya kan memang ahlinya ahli. Intinya. Itu Tio yang bilang. Tio mana Tio? Tio masih di bengkel, Pak Ustadz. Tio benerin apa sih? Lama amat ke bengkelnya. Betulin hidupnya kayaknya. Itu buat cucu kamu? Tadinya, Pak Ustadz. Cuman Idoy udah membelikan kado untuk Kansa tempat tidur. Oh, jadi ini buat Abdullah? Abdullah udah punya. Jadi ini kamu habis berapa? Gak banyak ini, Pak Ustadz. Ini kan kayu-kayunya masih kayu-kayu yang lama beberapa, tapi emang jati-jati yang bagus gitu. Ya beberapa doang yang baru. Ya berapa? Ini 200 ribuan kali ya, Pak Ustadz. Tapi itu belum pernis itu. Mungkin kalau udah sama pernis sama apa gitu ya, finishing-finishing begitu ya, mas. Sekitar 250 ya, sekitar segitu. Ini nanti dipernis ya? Nanti setelah jadi kamu pernis, bagus. Kamu bawa ke rumah saya. Nanti saya bayar 500 ribu. Wah, menang banyak uang mulu. Sebentar. Serius ini, Pak. Ya serius. Emangnya kamu mau bongkar lagi? Ya enggak dong. Ya udah, bawa ke rumah saya. Siap.
kelamaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Dapat 500 saya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Seratus ribu, Kum. Makanya masalah perkayuan kamu ahlinya. Hidup kamu udah kayak kayu, kaku. 500 ribu. Udah masuk sana, kemana sih? Ntar saya pinjam 100. Boleh, boleh, boleh. Ya, ya. Boleh, 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 boleh. Tukang bolu. Ya Allah, Tante, aku sih tidak usah. Ih, Feb, kagak ngapa-ngapa kok. Emang Tante sama Bang Idoy itu udah niat banget kepengen beliin tempat tidur. Tadi anaknya cakep banget nih. Namanya siapa tadi? Hansa. Hansa, iya, iya. Anaknya dedeknya cakep, namanya juga cakep ya, sayang? Iya, Ma. Oh iya, nanti kalau... Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini, ha? Barang jelek begini, bawa pulang! Nah loh, orang kaya kagak jelas dateng nih. Sayang, Feb, tunggu bentar ya. Jen, Kak Febri dengar, kamu lagi ada yang deketin ya? Kak Febri. Siapa yang beli tempat tidur warna-warni, warna murahan begini? Buang aja! Main buang-buang aja, sembarangan. Edward, maaf ya, udah dibawa masuk aja nih tempat tidurnya. Bawa masuk. Kela. Edward, Om bilang buat bayi kamu itu tidak pantas tidur di tempat tidur yang murahan begini. Cocoknya yang Om beliin barang mahal. Turunin, Mang, turunin. Itu barang mahal. Hati-hati. Hah? Kagak usah tadi diturunin. Ke kredit. Ngapain ngalang-ngalangin? Ini orang kagak jelas nih emang nih. Kang Dadang, Nap. Heeh. Iya, saya juga bingung atuh, Nap. Emangnya Iko baru lahiran ya? Kok Kang Dadang di tempat tidur bayi? Mana kirimnya ke sini lagi? Wah, ini salah alamat ini, Kang Dadang. Kagak jelas. Udah jam berisik orang miskin. Mang, turunin, Mang, cepetan. Turunin. Bagus, barang bagus nih. Hati-hati, barang mahal. Gak usah diturunin. Bang Dadang, denger ya. Bang Idoy itu udah beliin tempat tidur buat bayinya Edward sama Febri. Memang udah beliin, tapi tempat tidur murahan. Hah? Gak cocok buat bayinya Edward. Mang, turunin, Mang, cepetan. Tukang kredit, ngapain larang-larang? Kang Dadang, woi, Jenap ini istri saya, Tukang Dadang. Kenapa Kang Dadang main bentak-bentak aja? Hajar Bang Idoy. Ya pasti atuh, Nap. Kamu teh istri saya. Saya teh wajib dan punya kewajiban ngindungin kamu, Nap. Sembarangan ini Kang Dadang. Cakep. Cakep. Mang pantun. Udah, jujur aja Tina, jangan ditutup-tutupin. Maaf teh, Teh Ratna tanya aja sama Kang Alo ya. Soalnya kan Kang Alo bilang ini rukonya Kang Alo. Kasih tahu teteh Tina. Bentar teh, Teh Ratna aja yang tanya sendiri ya. Saya kan udah numpang buka toko di sini. Sekarang saya mau nganterin teh dulu ya buat Kang Idan. Ya. Bingung ini. Edward, coba perhatikan dengan baik. Ya, tempat tidur mana yang lebih bagus? Tempat tidur bayi belang bonteng begini atau yang putih mengkilap mahal ini? Coba lihat bagusan mana? Punya Om kan? Kita sana sih. Pendut. Jangan-jangan dia bukan mau ngasih ini, Kum. Nanti malahan Edward sama Pebri malah disuruh bayar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Sebentar ya, Jen. Kak Pebri ke depan dulu. Iya, Kak.
Elsa. Jen, masuk. Iya, Kak. Alhamdulillah, kakek-kakek Kisminnya Kanza udah pada datang. Ya. Tolong dilihat nih. Saya sebagai orang paling kaya di Ciraos, Dadang terpandang kondang udah ngebeliin tempat tidur yang paling mahal buat cucu kalian. Tepuk tangan dong, jangan diam aja. Tepuk tangan, Kum. Harus. Iya. Terima kasih, terima kasih. Ya, tenang, tenang. Mang, turunin. Mang, kagak usah pakai diturunin. Bang Dadang, denger ya. Bang Idoy itu udah duluan beliin tempat tidur buat anaknya Febri. Iya tahu udah beli duluan, tapi tempat tidurnya jelek. Nggak cocok buat anaknya Febri. Nanti kalau tidur di situ dia pasti ngap-ngapan. Gelisah, mendingan pakai tempat tidur yang saya beliin. Jangan sembarangan kalau ngomong. Ini tempat tidur yang dibeliin sama Bang Idoy itu mahal. Saya nap. Oh. Iya Kang Dadang, ini teh mahal. Iya, mahal buat kamu. Buat saya mah murah. Aduh, ampun ini Kang Dadang. Ini tempat tidurnya bukan buat Kang Dadang. Tempat tidur ini buat anaknya Febri sama buat anaknya Edward. Ya kan? Iya. Tuh. Kata jelas dia mah. Maaf Kang, ini jadi diturunin tidak? Soalnya kita harus balik lagi ke toko. Ada barang yang mesti diantar lagi. Turunin. Iya Kang. Kagak usah diturunin. Buat apaan diturunin? Aduh, riwah ini mah, Kum. Ido sama Dadang punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebaikan mereka, Ceng. Iya, tapi orang yang kumisnya ubanan ini teh gak jelas. Oh, kalau itu seantero jagat Ciraos juga tahu itu, Ceng. Oh, tolong panggilkan, Papi mau bicara. Siap, Pi. Mama ada di rumah, Pi? Ada. Yaudah, sebentar, Asti panggil Claudia dulu ya. Duduk, Kak, Pi. Duduk dulu. Iya, terima kasih. Dan iya, Cek. Teh Ratna tidak apa-apa. Iya, Cek. Silakan atuh diminum tehnya. Iya, Cek. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dina, Kang Alo kemana? Kang Alo di luar, Teh. Ada apa di luar? Ada Kang Franky, Teh. Yang kalau bicara ketawa terus. Berani sekali dia datang lagi. Maaf, Cetina. Kakaknya Cetina bagaimana? Marah ya? Tahu Indan itu ternyata saya. Jadi begini ya, saudara-saudara sekalian, saya ambil jalan tengahnya aja. Saya sebagai orang paling kaya di Ciraos akan membeli tempat tidur kamu ini, ya, yang belang bonteng ini dengan harga 2 kali lipat. Biar Edward dan Febri untuk bayinya pakai tempat tidur saya aja yang mahalan. Turunin, Bang. Kagak ade, kagak pakai. Yang ade juga nol tempat tidur Bang Dadang. Ayo bayarin 3 kali lipat. Bawa pulang sono, biarin anaknya Febri sama Edward pakai tempat tidur yang dibeli nama Bang Idoy. Astagfirullahaladzim, jangan suka ngayal ya. Tempat tidur kamu ini saya beli 4 kali lipat. Ayo bayarin 5 kali lipat. Sembarangan, punya kamu saya bayar 6 kali lipat. 10 kali lipat ayo bayarin.